يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terima kasih semuanya, syukran katsiran. Semoga doa-doa kita, bacaan-bacaan kita, zikir-zikir kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kabul hajat kita, wabil khusus kabulnya sahibul bait. Dan insyaallah doa-doa kita tersampaikan kepada almarhum Bapak Yanas Sarim bin Janim serta ahli kubur semuanya yang hadir saat ini, dan tentunya keluarga ahli kubur semua, keluarga besar Mas Arya, entah dari via istri, dari via Mas Arya sendiri di kampung, semoga semuanya mendapatkan limpahan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama mendampingi jamaah semuanya, bapak-bapak semuanya, mungkin ada perilaku, mungkin ada perkataan yang kurang berkenan atau kurang sopan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan marilah setelah ini kita simak, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Riki Lesmana. Semoga ini akan menjadi ladang tabungan amal kita semuanya juga, insya Allah akan menjadi tambahan ilmu kita, dan juga tentunya akan menjadi tabungan amal bagi kita. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wal'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri, RT. Mohon berdiri, bapak-bapak. Kalau duduk saya keenakan, ntar nyender saya tidur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Waqala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Pada yang terhormat para asatiz Ustaz Ali, Ustaz Waridin, Ustaz Saryatno serta seluruh asatiz yang lainnya dari Tanah Baru Beji Depok dan juga seluruh warga kompleks Cinere Park View, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami tidak dapat disebutkan satu persatu. Al-Mukarram, orang tua daripada Ustaz Arianto Budi Nugroho, Pak Haji dan Bu Haji, serta keluarga besar dari almarhum Bapak Yana Sarim bin Janim, serta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita salawatan dulu ya. Boleh enggak nih ya? Enggak apa-apa, sambil ngunyah juga boleh, tapi kalau bisa salawatan bentar dah. Ini salawatannya dari Malaikat Jibril, Pak. Maka dibilang ini salawat Jibril. Saya baru ngeh ketika murid saya bilang, "Pak, bacain dong salawat Jibril." Dan dilihat riwayatnya benar dan sering kita dengar, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bunyinya seperti ini. Sallallahu 'ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu, dua, tiga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Satu, dua, tiga. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Rafiq salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau kita dawamkan salawat Jibril ini bisa menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mempercepatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bermuajahah, bisa berkumpul, bisa berzikir dalam majelis ilmi, majelis zikir ini semata-mata untuk taqarruban ilallah dan juga idkhalus surur untuk saudara kita, tetangga kita, RT kita dan juga sahabat kita, yaitu keluarga besar Pak Arianto Budi Nugroho dan istrinya yaitu Bu Ade, terutama khususnya keluarga besar dari Bapak almarhum Yana Sarim bin Janim. Di malam yang ketujuh ini semoga
niat kita dari awal mengurus beliau, bahkan keluarga besar beliau yang sudah mengurusi dari sakitnya, bahkan kebersamaan saat di tanah baru, kebersamaan juga di sini menjadi saksi kebaikan pada almarhum, sehingga kita semua bisa bersaksi bahwasanya beliau min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penjunjung umat dari dunia sampai akhirat. Kenapa kita harus bersolawat, Pak, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain kita menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, diantaranya yang ketiga yaitu kita sering-sering solawat. Sering kita bahas, karena surga itu sudah Allah buka pintunya. Bahkan dari seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul itu nggak bisa buka pintunya, Pak. Udah nunggu, tapi nggak bisa dibuka. Bukan nggak bisa, segan, malu, atau saking berakhlaknya para anbiya wal mursalin, ditawarkan kepada Nabi Nuh, Rasulullah yang pertama langsung tidak mau. Aku tak mau karena umat dan kaumku tidak ada yang ikutiku kecuali hanya beberapa orang. Ditawarkan lagi sama Allah kepada malaikat, kepada nabi dan rasul yang lainnya, sampai juga kepada Nabi Musa ditawarkan. Ditawarkan pula sampai ke Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan terakhir kepada Nabi kita Rasulina khatamul anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membukakan pintu surga tersebut, maka kita semua insyaallah akan menjadi penghuni surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita tidak abai, kalau kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, insyaallah Rasul akan memanggil kita, bahkan surga akan memanggil kita, dan kita akan bersama-sama di dalam surganya Allah. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita semuanya kudu bertafakur, berpikir dan mempersiapkan apa yang harus kita siapkan untuk kematian kita. Karena apa? Karena kematian itu datang tidak ada yang tahu. Saking dekatnya, Pak, malaikat Izrail sama Nabi Sulaiman, CS-an lah bahasanya itu. Seperti ini ada majelis zikir, majelis ilmu, datang jugujugujug, bukan eng-ing-eng ya, datang. Yang namanya cara malaikat kita gak ngerti ya, bisa jadi gimana cepat. Namun sosok ini melihat kepada seorang pemuda, lalu setelah melihat seorang pemuda itu, malaikat Izrail ini pamit ke Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu pemuda tadi bilang, ya Rasul, siapakah gerangan tadi yang memandangku dengan tajam? Lalu Nabi Sulaiman bilang apa? Itu adalah malaikat Izrail. Coba kalau kita digituin gimana ceritanya? Enak gak ngerokok? Ah, Pak Arif, enak gak makan brownies tuh? Itu baru dilirik, Pak. Baru dilirik. Jangankan ngerokok, ya. Mau ngapa-ngapa aja udah. Kalau di film Wali ya, Wali itu udah bawa batu nisan aja. Astagfirullahaladzim. Udah, gak bisa ngapa-ngapain. Gak enak apa-ngapain dah.
Lalu sahabat Nabi Sulaiman ini berkata, wahai Nabiku, wahai Rasulku, tolonglah aku dengan kuasamu, panggilkanlah ya, dengan kuasamu panggilkanlah angin untuk membawa aku ke negeri India agar aku bisa menjauhi daripada pandangan malaikat Izrail tersebut. Padahal malaikatnya udah pergi. Ternyata dengan kuasa Allah, biiznillah ridallah, berangkatlah dengan kuasa Allah melalui angin yang Allah perintahkan ke negeri India, karena jauh. Ternyata Pak, Ibu, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di India sahabat tersebut langsung meninggal. Proteslah nih ya Nabi Sulaiman. Wahai Izrail, ada apa gerangan Anda menyabut nyawa sahabatku di negeri India tersebut? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Wahai Nabiku, wahai Rasulku, ketahuilah Allah telah memerintahkanku untuk menyabut nyawa sahabatmu di negeri India. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lantas mengapa Anda memandangnya dengan sinis ketika aku ada majlis? Aku berpikir seperti ini, wahai Nabiku, Rasulku, bagaimana aku menyabut nyawanya sedangkan dia sedang duduk zikir di majlismu, di negerimu. Bagaimana cara memindahkannya agar bisa ke India? Tapi dengan qadarullah, dengan izin Allah, dipindahkan melalui kuasa Allah tersebut dengan izin permintaan Nabi Sulaiman untuk diberangkatkan ke negeri India. Hadirin sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini kitab untuk mengingatkan kita. Ya namanya dunia ya. Kadang wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Kenikmatan dunia ini banyak sekali yang bikin kita terlena, jadi kita lupa. Karenanya lah hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa untuk pengingat kita semuanya. Wa fi ayyi ardin tato anta mas'ulun bi islamiyati. Dimanapun kita melangkah kaki ini, kita akan dipertanyakan keislaman kita. Apa jadinya ketika nanti Allah memanggil kita dalam keadaan yang su'ul khotimah? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Syukur kalau kita dalam keadaan husnul khotimah, dan itu harapan kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi sendiri pernah bersabda, Pak, sebagaimana kita telah belajar semua di musola. Ada satu sahabat, ada di antara kita, yang seakan-akan dia menjadi ahli surga dalam hidupnya. Tapi di akhir hayatnya menyebabkan dia masuk ke neraka. Ada juga di antara kita yang seakan-akan sepanjang hidupnya itu ahli neraka, tapi di akhir hayatnya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Karena husnul khotimahnya tersebut. Karenanya lah hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lalai. Jangan kita lalai akan kenikmatan yang telah Allah anugerahi kepada kita semuanya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap peristiwa kita ambil hikmahnya, setiap musibah kita ambil pelajarannya untuk pengingat kepada kita bahwasanya fa innal mauta atin. Bahwasanya kematian itu akan datang kepada kita semuanya. Kama qala Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
setiap yang bernyawa di muka bumi ini sama Allah akan mendapati kematian. Sebagaimana yang sering kita dengar, fa innal mauta babun wa kullun nas dakhiluhu. Setiap manusia akan merasakan kematian, dan kematiannya ini adalah bagaikan pintu. Kayak kita nih Pak, coba enak gak kalau udah tahlilan, udah zikiran begini, sampai rumah gak dibukain pintu, enak gak? Jangan-jangan bini ngambek kali ya, kelamaan tahlilnya, kelamaan tausiahnya nih Pak Riki nih gitu. Gak ada cerita ya, namanya kalau istri soleha pasti dibukain pintu kan Pak. Sama kayak kita semuanya, karena kita orang soleh, orang soleha, bapak ibu, anak-anak, semua warga, semua muslimin dan muslimat, anak soleh semua jadi orang soleh, maka pintu itu akan dibuka sama Allah. Fa innal mauta babun wa kullun nas dakhiluhu. Semua kita akan masuk prosesnya. Ya, jadi tidak usah kita takut untuk menghadapi kematian. Sebagaimana sering kita dengar Ustaz Ali bilang kemarin ya, ketika naza, nanti kita akan dihadapkan matanya kemana, wajah kita kemana, itu tergantung sama amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Perlu kita catat, dalam berbuat sesuatu an-niyatul khalis tujadul maqasid. Setiap perbuatan, kalau kita ikhlas, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita semuanya. Sering kita dengar ketika itu ada perjanjian Allah sama iblis. Ketika iblis dan setan diturunkan sama Allah dari surga ke neraka, apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah, saya akan menggoda manusia. Baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari belakang. Kata Allah, silakan. Illa ibadiyal mukhlasin. Kecuali hambaku yang ikhlas, kau tak akan bisa menerobos, tak akan bisa kau hancurkan benteng orang yang ikhlas. Karenanya lah hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, belajarlah kita untuk menjadi ikhlas. Atas meninggalnya opa, kita harus ikhlas. Atas meninggalnya anak kita sendiri, harus ikhlas. Bahkan atas meninggalnya orang tua kita sendiri, atau diri kita sendiri, atau istri kita sendiri, haruslah ikhlas. Mudah diucapkan, namun pengamalannya sangat dahsyat. Kenapa dahsyat? Kita ambil lagi dalam surat Al-Ankabut. Allah berfirman, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kita berpikir setelah menyatakan iman, menyatakan cinta sama Allah, kita gak diuji? Ingat, setiap orang cinta, setiap hamba yang mencintai Allah harus diuji. Sebagai semana dalam kadar cinta kita sama Allah, seberapa jauh cinta kita sama Rasulullah, seberapa jauh cinta kita kepada orang tua. Hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita cinta sama Allah, ikutilah perintah Rasulullah. Apa yang Rasulullah amalkan, apa yang Rasulullah contohkan kepada kita, yaitu dengan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, menjalankan kebaikan. Kuntum khaira ummah. Ini untuk sigohnya buat kita orang Islam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tuh terakhir nih. Terakhir itu stretchingnya Pak. Orang beriman itu kalau kita tafsirin di baliknya dengan khabar muqaddam, orang beriman itu adalah yang mencegah kebatilan, orang beriman itu adalah yang selalu melakukan kebaikan, pastinya orang beriman itu adalah orang yang mukhlasin. Hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hidup kita di dunia itu hanya sebentar Pak, enggak lama. Kadang kalau kita, bahkan Nabi kita nyatakan kepada kita,
umur ummati baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Itu sangat singkat. Tapi kalau kita alamin kayaknya lama banget ya. Tapi umur kita yang paling dalam adalah, yang paling panjang adalah nanti di akhirat. Akhirat itu lebih panjang daripada dunia. Luasnya adalah arduha ka ardis samawati wal ard. Pak, di neraka ada langit dan bumi? Ada. Jangan dikira di neraka sebentar. Di neraka itu lama, di surga lebih lama. Tapi kalau kita belum bersih di neraka, jangan harap kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah dalam surganya Allah, khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang khasyiya rabbah, Pak, dia tahu Allah mendengar. Dia tahu Allah melihat. Tak mungkin kata-kata ini berkata kasar. Tak mungkin kata-kata ini ghibah. Tak mungkin kata-kata ini namimah, mencaci maki, bahkan menyebarkan berita-berita yang tidak baik, bahkan berita-berita hoax. Kalau kita ingin mencintai Allah, belajarlah untuk menjadi orang ikhlas. Ikhlasnya kita kepada orang tua kita yang kita cintai, itu akan menjadikan asar baik bagi kita semuanya. Karena di dunia ini semua berakhir dengan di ujung. Benar enggak? Coba. Kita ngerokok sampai ujung mana? Pak Budi, coba dah. Sampai ujung lidah kita ngisep. Atau sampai asap ini. Habis itu ngisep lagi kan? Ya kan? Coba kita makan pisang. Ujungnya di mana? Sampai pisang itu habis. Apa lagi? Ini banyak banget nih kue-kuenya teh. Masya Allah. Tabarakallah ya. Apa? Singkong. Habis. Sampai. Bahkan kita memandang istri kita sampai ujung penglihatan kita. Kita menikmati dunia sampai mana? Sampai ajal menjemput kita. Karenanya lah, wa'aidu, persiapkan. Dunia ini hanya sementara. Yang kholidina fiha abada adalah akhirat. Ya. Kalau kita akhiratnya dengan amalan ibadah, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Siapa saja yang amal ibadahnya banyak dan diridhoi Allah, maka faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini enggak apa-apa saya ceritain di sini, walaupun sudah sering saya ceritain di musala juga. Entah ini apa, tapi ketika itu saya lagi bahas tentang neraka jahanam. Bahwasanya neraka jahanam itu nauzubillah, jangan sampai kita ngerasain. Tapi gambarannya, Pak. Gambaran neraka jahanam adalah setiap ikatannya itu adalah 70.000 ikatan. Kalau polisi nangkep maling pakai tali tis itu paling 3 paling banyak. Paling banyak. Satu juga udah enggak bisa ngapa-ngapain dia kan. Ini 70.000 ikatan. Itu di neraka jahanam seperti itu. Singkat cerita, ketika itu saya bermimpi, Pak. Bukan mimpi sama istri. Kalau mimpi saya enggak usah cerita itu ya. Bapak-bapak juga jangan ceritain ke saya. Terkepengen lagi. Tapi kalau cerita begini, saya harus sampein untuk ibrah buat kita semuanya. Dalam perjalanan itu, saya jalan-jalan ke neraka jahanam. Narun hamiyah. Belbek-belbek tuh, Pak. Itu warnanya benar-benar kayak di lava. Ketika jalan itu, setiap jalan tangan ini mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
ada yang minta tolong, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya enggak ngerti, hari itu tuh saya kenapa kok jadi begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Kalau saya ambil hikmah dari mimpi ini, artinya jaga solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ini pernah saya amalin, Pak. Di rumah banyak binatang, Pak. Orangnya aja udah kayak binatang. Astagfirullah. Kan hayawanun natik. Manusia itu binatang yang berlogika. Ketika itu hewan saya biasa, Pak, lagi kepengen nikah ya kalau ya pengen apa. Akhirnya saya begini aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sabar ya, namanya musangnya namanya Milky, Pak. Sabar Milky. Ada waktunya kamu nanti ada nikahan kamu sama betinanya. Alhamdulillah ya, dapat juga betinanya di depan. Ya Pak Guntur punya yang betinanya. Artinya apa, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hewan aja tunduk, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dulu itu sebelum pada ya tebang-tebangin pohon bambu, itu banyak kobra di belakang. Ketika pulang sholat maghrib, ini enggak cerita, biarin saya cerita sekarang. Kalau cerita udah dari kemarin. Ada kobra lewat. Namanya lewat ya jadi bunuh orang lewat. Kita lewat ke RT 6. Tiba-tiba kita diapain? Lihat dia. Turun nanti satu RT. Iya kan? Orang kobra lewat ya lewat aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sono. Jangan ke sini. Sono. Belok deh, Pak. Belok ke sono. Mau ke mana tuh arahnya? Arah tol kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu baru hewan, Pak. Apalagi kalau kita sambil ngelus anak kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ngelus bini saya enggak ngerti ya. Ngelus aja masing-masing. Tapi kalau ditambahin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, top chair. Insya Allah menjadi wanita salihah, ibu-ibu salihah bagi kita semuanya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kesempatan ini adalah untuk kita saling ingat mengingatkan di antara kita. Kita enggak ngerti, Pak, siapa yang duluan nanti setelah opa. Kita enggak ngerti siapa nanti yang belakangan setelah opa. Karenanya lah fasta'id. Ingat dan kita siapin. Kita benahin diri kita masing-masing. Ya, kita benahin diri kita masing-masing, kita perbaiki. Bukan berarti yang ngomong ini lebih baik, Pak. Saya masih banyak dosanya. Saya masih banyak dosanya yang enggak dilihat sama hadirin sekalian, tapi Allah tutupin. Karenanya lah Allah tutupin, maka saya harus nutupin juga dengan berbuat kebaikan, dengan banyak solawat, perbuatan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kenapa? Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka di hari kiamat dia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tutup? Karena Allah Maha melihat. Allah tanpa kita melihat, Allah udah ngelihat kita, Pak. Ya. Tanpa kita minta, ya Allah, tunjukkan kuasamu, ya Allah. Enggak usah. Allah udah tahu kapan waktunya yang tepat itu dapat dan kapan kejadian itu bisa dibuka sama Allah. Pasti inna fatahna laka fatham mubina. Anaknya hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa inna dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kita untuk melakukan kebaikan. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat adalah tempatnya kita menerima laporan amal ibadah kita semuanya. Semoga kita semua dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita mau jadi apa, urusan kita mau gimana, itu urusan Allah. Ya. Yeah. Itu urusan Allah aja. Kayak tadi misalnya. Emang benar, Pak, kalau baca sholawat Jibril 1000 kali rezeki banyak. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Ada orang yang meyakini seperti itu, ada juga yang meyakini seperti itu, plus dia harus bekerja. Ya, jadi semuanya yang penting kita sampaikan kebaikan daripada
ya kita nyanyi-nyanyi TikTok atau gimana yang sekarang tuh lagi viral ya kan. Ya, mendingan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian disampaikan, semoga ini menjadi ibroh bagi kita semuanya. Sekali lagi, in ahsantum li anfusikum, semua kebaikan yang kita lakukan akan memberikan efek baik bagi kita semuanya. Wa in asatum falaha, kalau kita berbuat yang tidak baik tapi enggak jadi sama Allah, belum itu tuh hebatnya Allah, Rahman Rahimnya Allah itu Maha Mulia. Allah Rabbul Alamin Al-Karim Al-Latif Al-Khabir. Apalagi Pak kalau kita amalin Asmaul Husna. Saya pernah ngamalin kata satu aja, Allah aja. Itu rasanya kayak kita tuh kena pernah ketiban es enggak? Kalau ketiban batu sering ya dulu namanya bocah. Kayak tubuh ini ditindihin sama es, Pak. Itu ya kita kan coba-coba boleh ya. Itu baru Allah aja. Allah, Allah. Tapi tidak dijaharkan. Kalau jaharkan kayak apaan tahu. Sombong jadinya. Ketika dalam hati Allah, saya bantuin orang tua waktu masih bujang, saya terapin Allah. Ngelihat ikan, mujair, Allah, Allah, Allah. Itu dengan qadarullah, sehari itu, biasanya warung Padang itu jam 9 tutup, jam 5 udah tutup, Pak. Kalang kabut bapak saya nanganin Duyufur Rahman. Allah yang manggil kan? Kita udah manggil Allah. Masa Allah gak datangin orang-orang baik di rumah? Masa Allah gak datangin rezeki? Kita manggil Allah, bukan manggil siapa. Kalau manggil Pak RT lain lagi. Bikin KTP, domisili. Kalau kita manggil Allah, Udu'uni astajib lakum. Kalau kita manggil Allah, maka Allah dengan kuasa Allah pasti akan datang tepat pada waktunya pertolongan Allah tersebut. Ya seperti ini Allah hadirkan orang-orang baik, Allah hadirkan orang-orang sehat. Insya Allah kita semuanya terbebas dari wabah ini. Dan kita pun yakinkan bahwasannya beliau almarhum Bapak Yana Sarim bin Janim termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang selalu melakukan kebaikan dan diterima amal ibadahnya, baik keluarganya, adik-adik beliau maupun cucu-cucu beliau maupun tetangga-tetangga beliau semuanya, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.